Hahaha, hari ini aku akan ke rumah Upin Ipin dan memakan mereka nyam-nyam-nyam. Sepertinya enak ya, manusia yang berkepala botak itu. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Yuta, Mio, dan Dodo lagi main di rumahnya Upin Ipin nih teman-teman. Sebentar lagi kita akan berendam di pemandian air panas. Wah. Pemandian air panasnya di mana Kak Yuta? Ini Mio, di belakang rumah yang ini nih. Oh, ini ya. Iya Mio, ayo kita main-main air. Acik, Dodo suka main air. Ayo, ayo. Wih, mantap. Wah, Dodo sama Mio gak bisa naiknya ya. Bentar ya, Kak Yuta pangku. Iya nih, Kak. Dodo gak bisa. Pegangan, Do. Kita loncat. Hup. Hup. Ah, ayo, kita main air. Acik, acik, acik. Main air, main air. Wah, Kak Yuta, Dodo, airnya jernih banget ya. Iya, iya, Mio. Kita sampai sore aja yuk di sini main-main. Jangan, Kak Yuta. Nanti Kak Sakura bisa ngamuk kalau kita main sampai sore. Iya juga ya. Iya, nanti Dodo bisa dimalahin mamah juga, Kak Yuta. Ya udah, kalau gitu sampai siang aja ya kita main-main di sininya. Oke, Kak Yuta. Iya, Kak Yuta. Kita duduk dan berendam aja yuk, Dodo, Mio. Ayo, Kak. Wah, sebentar lagi sampai nih ke rumah Upin Ipin. Akhirnya sampai juga. Tapi kok sepi ya rumahnya? Di mana Upin Ipin? Wah, sepertinya itu ada anak-anak sedang main air. Ah, mending aku makan saja mereka ya. Sepertinya lezat. Halo anak-anak, kalian akan aku makan. Kesinilah. Wah. Monster, Yuta, Mio, ayo kabur, ada monster Thomas di sana. Wah, iya Kak, ayo kabur. Tunggu Dodo, Kak Yuta, Dodo gak bisa naik. Oh iya Dok, lupa, maaf. Sini Kak Yuta pangku. Mio pegangan tangan lagi ya, biar cepat larinya. Ayo kabur. Serem banget ya monsternya. Iya Kak, monsternya aneh banget bentuknya. Mukanya Thomas, tapi badannya gitu, serem. Kak Yuta, Kak Mio, Dodo takut. Tenang, Dok. Kita lapor ke Cat Butler, biar diusir sama Cat Butler. Iya Kak Yuta, ayo kita lebih cepat larinya. Iya Mio, kalau gak cepat kita bisa bahaya nih. Kita loncat, ayo. Hop. Aduh. Ayo kita loncat lagi. Hop. Aduh. Capek banget. Sama Kak, Mio juga capek. A few moments later. Akhirnya kita sampai di peternakan Cat Butler. Cat Butler, tolong. Ah, ada apa Yuta? Kok minta tolong? Ini Cat Butler. Di dekat rumah Upin Ipin ada monster Thomas, serem banget. Dia mau makan kita. Waduh, kok bisa ya ada monster gitu? Kalau gitu kalian tunggu di sini ya, jagain peternakan Cat Butler. Cat Butler akan ke sana dan mengusirnya. Iya Cat Butler, hati-hati ya. Soalnya monsternya itu besar banget dan serem banget. Iya tuh Cat Butler. Mio takut banget. Ya udah, kalian tunggu di sini ya, biar Cat Butler yang urus. Weh, Dodo ikut juga ya? Iya, Cat Butler. Dodo takut banget. Waduh, kasihan kalian.
Tunggu ya di sini, biar Cat Butler kasih pelajaran itu monsternya. Biar aku basmi. Kalau dekat rumah Upin Ipin, berarti di pegunungan ya. Ah, udah sampai nih. Deket rumah Upin Ipin, berarti di sebelah sini nih. Mana ya? Wah, ternyata itu. Waduh, waduh, besar banget. Oke, kalau gitu Cat Butler akan mengeluarkan senjata yang paling mematikan. Hei, monster jelek, rasakan nih senjataku yang paling hebat di dunia. Berani-beraninya kamu mengganggu anak-anak kecil, ha? Rasakan ini, monster Thomas. Tembakan maut. Tembakan apa itu? Tidak akan terasa di tubuhku. Sini kamu, aku makan. Oke, kalau gak terasa, rasakan ini tembakan yang lebih banyak. Rasakan. Aduh. Kok jadi sakit? Ampun. Kabur. Ampun. Thomas tidak akan mengganggu kalian lagi. Ampun, sakit. Monster Thomas akan pergi jauh dari sini. Aduh, sakit banget. Tolong. Aku janji gak akan ganggu kalian lagi. Jangan kejar aku ya. Nah, akhirnya dia kabur. Makanya jangan macam-macam dengan senjata canggihku. Pulang lagi ah. Sebenarnya serem sih. Monster itu takutnya aku dimakan tadi. Tapi untungnya kesakitan dengan senjataku. Halo, Yuta, Mio, Dodo. Monsternya udah Cat Butler usir. Wah, keren Cat Butler. Cepet banget ngusirnya. Iya nih Yuta. Untungnya Cat Butler punya senjata canggih. Jadi monster Thomas itu kesakitan pas Cat Butler tembak. Makasih ya Cat Butler. Oke teman-teman, cerita hari ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa juga like dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah!